Hai, kita bertemu lagi dalam rancangan Let's Get Lost. Dalam episod ini, Annie berada di Batu Pahat Johor. Kali ini, Annie nak bawa anda meneroka beberapa buah tempat menarik. Jom, kita bergerak sekarang. Okey, baiklah. Sebelum kita nak mulakan aktiviti kita pada hari ini, iaitu aktiviti mengutip kupang sekarang ni, Annie rasa kita perlu isi energi dulu sebab tu nanti bila kita lapar, kita tak boleh nak buat kerja pula kan? So sekarang ni dekat belakang ini ada warung asam pedas dan warung asam pedas ni antara salah satu warung asam pedas yang popular dan sedap dekat Batu Pahat ni. So jom kita makan dulu. Sekarang kita berada di warung asam pedas Kak Nolik di Kampung Sungai Ayam. Warung ini memang sangat popular dalam kalangan penggemar asam pedas. Memang seronok melihat cara tukang masak menyediakan asam pedas. Bau kuahnya sahaja cukup membangkitkan selera Annie. Di warung ini, kita boleh memilih pelbagai jenis ikan yang segar pada harga yang berpatutan. Selain ikan, terdapat juga pelbagai makanan laut yang lain seperti sotong dan kupang. Okey, sebelum kita nak makan asam pedas kita kena pilih dulu ikan apa kita nak makan. Oh, okey. Kat dalam ni ada macam-macam jenis ikan. Ada ikan jenaha, ada ikan kembung, ada ikan bawal. Lepas tu kita ada ikan siakap kat sini. Untuk Annie personally, Annie memang suka makan bahagian kepala. Jadi Annie ambil bahagian kepala. Sebab bahagian pipi dengan mata tu memang sangat-sangat creamy and juicy. So jom kita suruh chef masak dulu. Sekarang ni bersama dengan ini Abang Saim yang dah berpengalaman lebih daripada 5 tahun masak asam pedas kat kedai ni bang eh. Yeah. Okey, jadi boleh tak abang tunjuk kat kita orang semua apa proses yang kita nak kena buat mula-mula sekarang ni? Mula-mula? Saya ambil ikan ni. Dah siang kan. Siang dah buat kepala sekarang nak basuh dengan air asam ni. Hilangkan air asam Jawa bang eh. Asam Jawa. Hilangkan anyir. Baru bilas dengan air anu. Bila kita bilas dengan air bersih pula. Air bersih. Bagi asam jawa tu hilang bang kan? Hilang. Okey, sekarang ni abang akan masukkan ikan kita tadi yang kita dah basuh bersih tu ke dalam kuah. Kuah. Pedas. Okey, kita masuk. Hidupkan api. Lebih kurang berapa lama bang kita akan rebus ini? Dalam 7 minit. 7 minit. Jadi ini kuah yang abang dah untuk masak saja. Dah buat lah bang Ya, dah buat. Dia punya paste dia tu mana bang? Paste ni. Okey, sini. Jadi abang ni dia dah sediakan paste dia. Bila abang nak buat kuah, abang campurkan dengan air betul tak? Campurkan dengan air dan kemudian kita masukkan ikan kat dalam kuah yang mendidih ni. Nak kena cucuk je tu nanti tak masak. Masak atau masak kita tahu. Okey, sekarang ni dah 7 minit. Okey bang, macam mana kita nak tahu ikan ni dah masak? Kita tahu masalahnya kita dah angkat, cucuk dengan garpu dah rasa sikit, dia lembut dah. Dia lembut dah tu dah masak. Dah masak dah. Masak. Okay, kuah. So, sekarang ni masukkan kuah pula. Kuah. Lembut sikit. Letak kat pinggan. Dah siap. Okey, sekarang ni masa untuk Annie makan. Tak sabar nak rasa. Jom. Wah, sedapnya. Lauk yang sesedap ini, jika dimakan bersama dengan nasi panas, telur dadar dan sayur, memang lebih sedap dan menyelerakan. Sekarang ni asam pedas Annie dah siap, dah sampai. Annie pun ada order beberapa jenis lagi hidangan. Ada telur, sayur dan ikan goreng dan juga sotong goreng untuk lengkapkan lagi hidangan kita pada hari inilah. So, jom kita rasa kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kick. Rasa masam dia tu, rasa pedas dia. Ada rasa juicy daripada ikan tu. Memang sedap. Jom kita makan. Oh, isi dia memang lembut. Nampak isi tu. Kita rasa ikan dia pula. Ikan dia memang segar. Daging dia lembut. Sedap-sedap. Makan pula dengan nasi. Hmm.
bukan sahaja ikan yang segar, tetapi rasa, tekstur warna kuah, tahap kepedasan dan kualiti lauk juga memberi kepuasan. Tidak hairanlah jika ramai yang suka ke sini. Jeti nelayan Kampung Sungai Suloh merupakan tempat persinggahan sebelum memasuki laut untuk mengutip kupang dan menangkap ikan. Anda boleh menyewa perahu dan peralatan yang diperlukan di sini. Okey, perut pun dah kenyang. Annie pun dah ada tenaga untuk lakukan aktiviti kita yang seterusnya, iaitu mengutip kupang. Dan sekarang ni Annie berada di atas bot jeti nelayan Kampung Sungai Suloh. Betul bang, eh? Dan kejap lagi, kita akan lalu laluan sungai ni untuk pergi ke laut dan mengutip kupang. So, tunggu apa lagi? Jom! Hari ini kita akan belajar cara-cara mengutip kupang di laut bersama jurupandu kita, iaitu Abang Amir. Air sungai yang deras membantu kita bergerak laju. Annie dapat merasakan pukulan angin pada wajah. Sungguh nyaman rasanya. Okey, sekarang ni Annie sedang menuju ke laut dan kita melalui sungai ini dulu dan tepi-tepi Annie ni, kalau anda semua dapat lihat, ditumbuhi dengan tumbuhan yang hijau. Nama pokok ni ialah pokok pedada. Betul tak? Pokok pedada. Renik, redup dan menenangkan. Berhati-hati ketika menaiki perahu. Jangan berdiri ketika perahu sedang bergerak. Amat bahaya jika anda terjatuh ke dalam air atau kepala terhantuk pada bucu perahu. Jangan abaikan faktor keselamatan. Annie rasa sangat tenang apabila menghirup udara segar. Perahu yang meluncur laju membuatkan air sungai bergelora. Cuaca yang panas boleh mengakibatkan anda berasa pening. Jadi, pakailah topi yang sesuai dan lotion pelindung cahaya. Selain itu, pastikan juga anda memakai jaket keselamatan dan pakaian yang sesuai, termasuklah kasut. Okey, sekarang ni Annie dah sampai di tengah-tengah laut dan berhampiran Annie ni adalah Kelong Abang Sam. Dan Annie dinasihatkan oleh jurupandu kita, iaitu Abang Amir, untuk berehat sebentar di kelong ni sebab cuaca sekarang ni terlalu panas untuk kita lakukan aktiviti mengutip kupang. Jadi kita berehat dulu kat sini, bila cuaca dah redup baru kita lakukan aktiviti kita. Dan sepanjang perjalanan tadi memang sangat-sangat seronok. Bila sampai je keluar daripada anak sungai tu, kita nampak laut yang terbentang luas dan indah ni memang menenangkan. Dan untuk korang yang ada masalah mabuk laut macam ni, dapatkan pil mabuk laut. Sebab sekarang ni pun Annie dah rasa dah pening dah ni. Tapi tak apa, Annie tetap semangat untuk teruskan aktiviti kita kejap lagi. Kelong Abang Syam terletak berhampiran jeti dan merupakan tempat popular dalam kalangan pemancing ikan dan pelaut. Pengurusnya yang mesra dikenali sebagai Abang Syam. Kita perlu memanjat tangga kayu untuk memasuki kelong. Hati-hati kerana kita tidak mahu terjatuh ke dalam air. Berjaya juga naik ke atas. Terasa seperti mendaki bukit. Pemandangan yang indah, melihat lautan yang terbentang luas di depan mata. Asas kelong ini terdiri daripada kayu-kayu batang pinang yang diikat dengan rapi dan kuat menggunakan tali. Jika memandang di sekeliling Annie, memang terasa seperti Annie berada di sebuah pulau terpencil di tengah-tengah laut. Baiklah, sekarang ini bersama dengan Annie, Abang Sam, iaitu pemilik kelong di mana Annie tengah berdiri sekarang ni. Okey, Abang Sam, boleh tak ceritakan berapa usia kelong ni sebenarnya? Dah 3 tahun ada. 3 tahun, bang. Macam mana proses nak buat ni, bang? Berapa lama abang ambil proses untuk bina kelong yang sebesar ni? Ngikutkan sekejap je. Uh-huh. Tapi saya ada bidang kerja lain. Uh-huh. Saya buat ni dalam masa terdekat dalam 2 bulan jugalah. Dua bulan saja.
Dan tenaga kerja yang abang pakai tu berapa ramai ataupun ada mesin ke ataupun manusia? 7 orang. Kita tak gunakan mesin. Kita manual lah. Dan kalau boleh kongsikan, kayu-kayu yang digunakan jenis apa, bang? Batang pinang. Batang pinang? Batang pinang. Ada kayu 4-2 ada, 3-2 ada, 3-1 pun ada. Kenapa abang pilih batang pinang? Kenapa tak guna kayu lain, bang? Batang pinang ni sebab dia panjang. Oh. Kayu lain ni tak cukup panjang. Jadi, anda rasa mungkin bila kayu itu panjang, proses untuk kita cacak kat dalam laut ini memang sesuai. Jadi, itu pentingnya kenapa abang menggunakan kayu batang pinang. Baiklah, sementara kita nak tunggu kita lakukan aktiviti mengutip kupang kita. Kita tunggu kat sini dulu, berehat dulu. Sementara itu, mungkin kita akan tengok pemandangan yang indah iaitu matahari terbenam. Betul, bang? Ya. Sekarang, tibalah waktu untuk kita mengutip kupang. Fakta menarik. Kupang merupakan salah satu hasil laut yang mengandungi zinc, zat C, selenium, omega 3 dan vitamin B12. Sekarang ini dah sampai masa yang sesuai untuk kita lakukan aktiviti mengutip kupang. Okey Abang Min, sekarang ni berapa jarak untuk kita sampai ke lokasi untuk kita melakukan aktiviti mengutip kupang tu? Jarak daripada sini ke tempat anu kupang tu lebih kurang 200 meter lah, dekat setengah jam. Maksudnya kurang daripada 5 minit lah. Kuranglah. Okey, baik. Jom kita mulakan. Boleh start enjin? Jom kita. Ayo. Lokasi paling strategik untuk mengutip kupang terletak dalam lingkungan 200 meter dari Kelong Abang Syam, iaitu kira-kira 5 hingga 10 minit perjalanan menaiki perahu. Pemandangan di sekeliling cukup indah. Cuaca yang redup dan udara yang segar membuatkan Annie terlupa seketika akan tugasan di bandar. Sangat menenangkan. Pemandangan matahari terbenam sungguh mempesonakan. Lebih-lebih lagi apabila kita berada di lautan. Okey, sekarang ni Annie dah sampai ke lokasi di mana kita nak lakukan aktiviti mengutip kupang. Okey bang, sebelum kita lakukan aktiviti ni, apa yang kita perlu ada bang? Yang perlu ada pertama sekali sarung tangan. Okey. Kemudian cangkuk. Cangkuk. Ya. Yeah. Okey, cangkuk ni kita akan gunakan untuk tarik kupang daripada bawah ke atas, ya bang? Ya. Dan sarung tangan ni untuk mengelakkan tangan kita daripada luka sebab kupang ni dia ada cengkerang yang tajam-tajam bang, betul bang? Ya, betul. Okey, jom bang, kita mulakan. Okey. Sarung tangan memang akan basah lah, kan? Ya. Kena akan habis. Akan basah maksudnya saya pun kena buka sarung tangan lah. Pastikan peralatan anda lengkap sebelum memulakan aktiviti mengutip kupang. Dengar dan lihat dengan teliti ketika Abang Amir memberi taklimat keselamatan. Proses pengasingan kupang bukanlah mudah sebenarnya. Kita perlu melakukannya dengan cepat. Kita tidak boleh berlengah-lengah kerana jika hari sudah gelap, kerja kita pasti akan bertambah lebih sukar. Okay, sekarang ni kat depan ini ada pelbagai jenis saiz daripada kupang ni dan ini adalah saiz yang betul-betul sesuai untuk kita tuai. Untuk sampai ke saiz macam ni berapa tempoh ni bang? Untuk sampai ke tahap yang betul-betul matang macam ni. Macam gini lebih kurang saiz dia 7 bulan ataupun 8 bulan. 7 bulan dan 8 bulan ni kita dah boleh tuai dia lah. Dan tadi ini difahamkan ada di antara kupang ni yang dah mati, yang tenganga ni kenapa bang eh? Ada satunya dia terlampau banyak. Yang keduanya dia lambat ambil. Kita lambat tuai dia lah. Bila terlampau banyak ni dia mati disebabkan kekurangan nutrisi ke macam mana? Tu bagaimana kekurangan ya benda ni panas ke apa ke tak tahulah kita nak ni kan. Baiklah baiklah. Sebelum kita nak makan nanti balik kita akan bersih dulu kat tepi-tepi dia ni. Sekarang ni kita pilih dulu mana yang besar untuk kita bawa balik.
Pengasingan perlu dilakukan supaya kita tidak tersalah memilih kupang yang belum matang atau kupang yang sudah mati. Kupang yang bersaiz kecil akan dibiarkan membesar di dalam air laut sebelum penuaian dilakukan semula. Okey, baiklah, sekarang ini Annie dah selesai mengutip kupang. Dan aktiviti ni sebenarnya agak memenatkan sebab kita nak angkat kupang daripada bawah tu ke atas memang berat. Berapa kilo bang, lebih kurang? Ini lebih kurang 40 kilo, 30 kilo. Beban yang kita perlu angkat daripada bawah untuk tarik ke atas bot ini lebih kurang 40 kilo. Jadi memang berat dan agak memenatkan. Dan Annie pilih saiz yang besar-besar macam ni. Yang kecil-kecil kita biarkan dia membesarlah supaya bila dia dah besar macam ni kita boleh tuai semula. Dan kalau anda tengok selalunya yang dekat pasar raya tu dah bersih kan? Yang asal dia memang macam ni, jadi kita perlu bersihkan dulu baru kita rebus. Setelah mengasingkan kupang yang besar dan matang, kami nak bawa pulang hasil kutipan ke kelong untuk dimasak. Tak sabar nak rasa isinya. Mesti sedap. Berhati-hati jika anda ingin membantu untuk membersihkan kupang, terutamanya ketika menggunakan pisau yang tajam. Okey, sekarang ni Annie dalam proses membersihkan kupang-kupang yang kita dah ambil tadi. So kita kena bersihkan dulu. Apa benda ni bang yang tumbuh dekat tepi dia ni? Ini namanya teritip. Teritip. Teritip ni dia hidup menumpang dekat kulit-kulit kupang ni, jadi kita kena bersihkan dia sebelum kita rebus. Tak adalah susah sangat, tapi abang ni cakap tadi kalau kita guna benda yang lebih berat, lebih mudah untuk kita kikislah teritip kat tepi ni. Macam ni proses dia. Kupang yang dibersihkan dimasukkan ke dalam bekas yang bersih. Buang teritip yang hinggap di sekeliling cengkerang kupang. Ianya ibarat parasit. Teritip merupakan sejenis arthropod yang melekat pada kupang. Teritip tidak mudah untuk dibersihkan kerana mereka menghasilkan gam yang sangat kuat, ibarat simen. Cengkerang teritip sangat tajam. Jadi, berhati-hati semasa membersihkan kupang. Basuh kupang yang sudah diasingkan daripada teritip dengan air. Bagi yang mempunyai masalah sakit belakang, berhati-hati kerana kerja pembersihan ini mungkin tidak sesuai untuk anda kerana anda perlu mencangkung dan bersila untuk masa yang begitu lama. Okey, kupang ni dah siap dibersihkan. So sekarang ni Annie nak masak. Nak masak rebus yang simple-simple je sebab sekejap lagi kita nak cecah dengan air sam. So jom kita mulakan. Rebus kupang pada air yang bersih, pada api yang besar bersama serai, garam dan gula secukup rasa. Cengkerang kupang akan terbuka jika ianya sudah pun masak. Kita masukkan serai untuk hilangkan dia punya rasa hanyir itu. Lepas itu kita masukkan garam. Jangan banyak-banyak sebab ini kupang yang segar, so dia ada rasa masin lagi. Kita masukkan perasa. Okey. Siap. Kita tunggu dia mendidih. Okey, sekarang ni kupang kita dah masak. Macam mana kita nak tahu dia dah masak apabila dia punya cengkerang ni dah terbuka, dia punya cengkerang tu. Okey, sekarang tiba masanya untuk kita makan. Sila pastikan kupang dimasak sempurna sebelum menikmatinya. Ianya bagi mengelakkan kita keracunan makanan. Memang sangat-sangat sedap. Akhirnya,
setelah kita berpenat lelah daripada pagi sampailah ke malam. Dan pagi tadi Annie dah bawa anda semua untuk rasa asam pedas. Kemudian kita pergi ke rumah Kilau Abang Sam ni untuk berehat seketika sebelum kita teruskan aktiviti kita, iaitu mengutip kupang. Dan pengalaman hari ini memang pengalaman yang sangat bermakna untuk Annie sebab Annie sendiri tak pernah melalui pengalaman ini dan Annie dapat merasakan pengalaman menjadi seorang nelayan walaupun sekejap je, walaupun hanya untuk mengutip kupang ni, tapi memang sangat bermakna. Dan Annie juga dapat merasakan satu pemandangan yang sangat indah apabila Annie berada di tengah-tengah laut sambil melihat matahari terbenam. Yang tu memang sangat indah dan sangat cantik. Itu saja untuk episod pada kali ini. Annie nak ucapkan terima kasih kepada Abang Amir sebab sudi berkongsi pengalaman dengan Annie. Ini dia Let's Get Lost. Saya Annie Musyah mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye. Semua permulaan pasti akan ada pengakhirannya. Baiklah, kita sudah tiba di penghujung rancangan. Sehingga kita bertemu dalam episod seterusnya. Jom, let's get lost!